Geser-geser, Cang. Iyalah, Pak, jaga jarak, Ki. Mohon maaf. Bapak mau kemana? Mau ke puskesmas, Pak. Kebetulan keluarga lagi dirawat. Maaf ya, Bu. Tadi buru-buru. Wah, anak ini pintar juga mengingatkan saya. Jika persoalan kesehatan, apalagi menyangkut nyawa, kita sama-sama harus waspada. Banyak orang sekarang memilih untuk tidak menggunakan fasilitas umum dan ruang publik. Khawatirannya tentu sama dengan kita semua, karena corona. Virus ini sungguh menggerogoti bangsa kita. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, kita harus jaga 3N. Jaga jarak, seperti di angkot ini. Kemudian, tidak berpegang pada bagian-bagian tertentu di fasilitas umum itu yang mudah dijangkau. Kemudian selalu memakai masker. Nah, kalau masker, Pak, kita selalu ready, Pak. Dan hand sanitizer juga. Gitu dong, Pak. Menyelamatkan diri dan orang-orang terdekat kita, kapan dan dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, maupun di tempat-tempat umum. Bone beradab, bone bermasker. Sekarang aku bahagia.